Yo. Nah, tarik bareng. Cepat langsung kan bagi aku. Kita lihat saja siapa yang dapat duluan. Oh, bangga Kang Mas. Ya, pemecah rekor. Dalam perjalanan menuju sungai, teman-teman. Menuju sungai yang ada di sekitar Trenggalek. Ini melewati jalan ekstrim. Bersama teman saya, itu ada 4 orang ya, 4 personil. Oke, tombol subscribe dan juga lanjut. Oke. Melalui jalur ekstrim, teman-teman. Setelah melalui beberapa jalan ekstrim, alhamdulillah kita sudah sampai di sungai, salah satu sungai yang ada di sini. Kita akan mencari ikan ya, mencari ikan dengan alat sederhana ya, supaya ikannya tidak punah. Sekali lagi, jangan lupa tombol subscribe, like, dan juga komen. Oke. Kita lanjut apa gimana lanjut, ini? Oke. Airnya kayaknya mendukung. masih bisa ya. Cuaca sangat mendukung sekali. Oke, kita lanjut. Mantap. Kita lanjut. Ganti baju dulu karena ini nanti akan menjegur ke air ya, teman-teman. Persiapan ganti baju. Kita persiapkan untuk pakaian, alat-alat untuk mencari ikan ini. Yuk kita lanjut untuk menuju sungai. Halo Bang. Kita akan mencari ikan dengan alat jala. Karena kalau kita pakai jala yang pasti yang diambil itu yang besar-besar. Biar ikannya itu tidak punah. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat ikan yang mantap. Oke, lanjut. Nah, kita sudah sampai di lokasi di sini. Lokasi kita untuk mencari ikan. Nah, seperti ini airnya cukup lumayan besar. Kita coba, ini teman saya sudah mulai ini menarik jalannya. Oke, kok dapat ranting kayu, mas? Ikan kepisir aku, bes. Beda. Stopir mas, kau bisa carry mas. Yuk, nah, tarik bareng. Cepat langsung kan bagi aku. Kita lihat saja siapa yang dapat duluan. Nah, satu song. Nah, tunggu kawan yang satu ini. Itu juga song. Oh, bangga Kang Mas. Pemecah rekor. Ini punya keahlian tersendiri. Mantap. Lumayan besar. Ikan apa ini? Nila. Nila. Ya, mendapatkan ikan nila.
Cungu. Masuk. Tuh. Cungu ini termasuk ikan. Bagiannya kamera. Spesial. Cungu. Bagiannya cungu. Ini roh kita-kita ini mah. Tuh, teman saya dapat di sana. Kita coba ambil. Cuacanya panas. Dapat, Mas. Mantap. Mantap, Bang. Jalamania, piye carane iki? Wangel ini raran, ini kan rine iki. Canto. Water ya. Water. Udah dapat water. Water, guys, water. Kono Mas, jadi ceplok kono kae. Ternyata ya, Pak. Oke. Mas oleh Mas kok. Sik song. Iki sik ngene iki to. Piye iki? Sik kibir. Coba kibar di sana. Tuh, teman saya mulai melewati pinggiran sungai. Di konsolnya ini melewati rumputan. Ternyata banyak sekali rumput yang subur ya di pinggir sungai. Lumpur, waduh, tanahnya sangat berlumpur. Nah, itu mengejar ikan apa itu? Predator, Mas ya. Melihat predator ya. Wih, mantap. Tuh, tersangkut ikan apa itu? Tarik. Nah, ternyata dapat ranting lagi. Anda belum beruntung. Piye kok iso oleh carang. Menarik. Mudah-mudahan dapat. Oh, belum dapat. Oleh-oleh wedi. Ini kono song. Nah. Ada satu ini, tidak diambil. Kasihan yang kecil dikembalikan aja Mas ya. Oke. Dapat. Alhamdulillah dapat. Eh, jeru. Yuk kita bawa pinggir dulu. Jalan nih. Tuh sudah kelihatan. Jeru Bang. Sulit. Kita coba lewat sana. Oh, ternyata ini sarangnya ikan, ya. Rusak lagi. Oh. Ini hasilnya. Ini. Iyo do. Beh, mantap, Mas. Ikan wader. Dapat wader lagi hari ini. Gader. Wadernya itu ada macam berapa kok gader? Ya. Nah, alhamdulillah mantap. Sudah lumayan dapatnya. Dengan mentong. Iya. Oke, itu masih itu. Oke. Ambil. Tarik, Bang. Tuh, lagi-lagi dapat sandal. Kita coba melihat parit yang kecil. Kita
apakah di sini ada ikannya yang lebih besar. Semoga-moga renek boyo nih mas ya. Apa isinya? Apa isinya? Ini keratel water coy. Water. Water coy. Masalah water. Water, water. Nah, ini. Ini. Ini keratel. Ini keratel. Wah. Water coy. Isinya water. Ayo ndrok koncone ngisor. Yo 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 kita lanjut. Jadi yang kecil-kecil biar tetap aman kita tinggal saja. Oke, cari yang besar aja. Teman saya malah mendapatkan sarang pohon. Mantap ini. Lek wasir ting kratel ya.